Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-14 La Liga Spanyol 2022-2023 yang berlangsung pada hari Rabu 9 November 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-14 La Liga Spanyol 2022-2023 hari Rabu 9 November 2022. Osasuna kalah 1-2 versus Barcelona. Athletic Bilbao menang 3-0 versus Real Valladolid. Elche kalah 1-2 versus Girona. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2022-2023 urutan 1-10. Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 37 poin hasil dari 14 pertandingan. Kemudian Real Madrid membuntuti urutan kedua dengan koleksi 32 poin hasil dari 13 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2022-2023 urutan 11-20. Celta Vigo dan Cadiz berada di urutan ke-18 dan 19 dengan sama-sama mengemas 11 poin hasil dari 13 pertandingan. Kemudian Elche menempati urutan ke-20 dengan 4 poin hasil dari 14 pertandingan. Daftar top scorer sementara La Liga Spanyol 2022-2023. Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi 13 gol. Daftar top assist sementara La Liga Spanyol musim 2022-2023. Daftar top clean sheet sementara La Liga Spanyol 2022-2023. Marc-André ter Stegen kokoh di urutan pertama dengan torehan 11 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-14 La Liga Spanyol 2022-2023 hari Kamis 10 November 2022. Sevilla versus Real Valladolid pukul 1 waktu Indonesia Barat. Almeria versus Getafe pukul 1 waktu Indonesia Barat. Espanyol versus Villarreal pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mallorca versus Atletico Madrid pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.